Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Dr. Yaji Kasalam Haji, yang sungguh dihormat Ibu Ambar Muson, ya. Saudara calon jemaah, Bapak Ibu, kami sungguh dihormat saudara pengurus KWIH jajarannya, oke, kehormatan syukurin majelis taklim ibu-ibu pengawasan sedaya, oke, kehormatan syukurin para undangan sedaya santriwan santriwati yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan diorang sedaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih dipasihan cerah nikmatan, nikmat iman Islam, sehat walafiat jasmani rohani, sehingga orang sadaya jasa tempat silaturahmi dihaplah barakah Masjid Pesantren Al-Madani. Alhamdulillah berakhir. Rusilaturahmi nabi yang kurangnya saya dina acara alarada syukuran karena ibu kiai Ibu Ambar dengan dina insyaallah beberapa pes kapal jun najana sejak anda datang ke sini. Alhamdulillah narada banyak kesempatan. Soal acara tetap berani baju lagi. Kajunjungan orang orang tampil tampilkan tak kesana. Nabi Arun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam para keluarga para sahabat. Mungkin kalau misalnya yang jantar rumah tanpa bukti orang misalnya malah mandar limpasihan kesehatan limpasihan syafaat di awal akhir amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sakali kesimpulan dipayun habis tenang kesuruhan simpulan ada cuma jos payunan para jamaah sadaya calon haji buka perundangan sadaya hapunten angka semua sakaling disimpuring ngawakilan pengurus KPIH Al-Insan Kecamatan Sukahaji Sindang insyaallah disimpuring nyomdan ke naon rupi sebab informasi kalau calon jemaah di musim haji tahun 2022 masa ini 1443 Hijriah. Kabupaten nomor informasi kasadayana
musim haji ayeuna saparantos urang 2 tahun musim haji teh tertekan, terbelenggu, teraya pemberangkatan haji. Jalanan pandemi COVID-19. Nah, insya Allah mudah-mudahan nunamina corona terus dayan, tapi nya jaga-jaga ramai terantisipasi dan nya ayah memasker anggo pelana. Ya, tetapi ayah aturan di pemerintah dan memang gitu. Nah, dina pandemi ini ayina itu jaga jarak ke ayah, kerumunan ke ayah, nawanlah itu masih berjalan kebiar vaksin gitu artinya. Insya Allah wayana dia masih nanti dia sukadi yang mencapai lah jika 92%. Ya, itu ayah lah disebabkan terdaya COVID dan terus daya biasa yang maafnya dan terima nyambutkan mantep jemaah yang mengumpul informasi kapal haji tahun ini saat kabupaten Majalengka katanya hanya 1167 tahun jemaah tahun 2020 anu tertunda. Nah, 2020 terjadi, 2021 terjos angka 2022 ayona tiasa diangkatkan, mukmah punya tina kapurunan mentas-mentasnya sa Indonesia teh 3 juta angku ayinama pengipasian jatah di Saudi mau 1 juta di bangsa Indonesia dan terus ya ke tengah-tengah macam dan dibagi per provinsi, bagi per kabupaten kota, bagi per kecamatan ya. Alhamdulillah masih kebagian ini ya. Al-Insan, Kabeja Al-Insan tina 57 calon haji mudah membayangkan tahun 2020 kantun 2 kantun 54 tina 57 teh kantun 54 calon jemaah kamana cina antiulah kurangnya 2 tahun teh anu meninggal opat nah anu nali kakapian sanes ayah berjodo anu udur resti resiko tinggi lain terbiasa angkat ya lajeng anu non nali ka kabupaten lain 2 jantan cahaya adanya kantun 54 kurang lagi 54 kurang dan disukai di sindang adanya muka canda teh 20 nung 20 nyajir pun tenang aja pun tenang nung 20 jantan akhirnya di tanda mati ada batasan usia di 64 kehandap datangnya dan kedua berdasarkan porsi ya berdasarkan porsi aku jalan usah paling aku mahan 25 tahun kalkul kita daftar tunggu insya Allah kamu pemberangkatan tahun payun diprioritaskan. Nah, jantan sama jelengkatnya angsa 1167 calon jemaah teh muka mangkat gena teh 530 urang muka kloterin
rangkuman 128 calon jamaah. Kata nah, alhamdulillah, nah, sadayana di Sukaji ada 20 calon jamaah tos registrasi pelunasan kalbet anu cadangan di luar. Tapi anu di luar itu anu sajali nama mundur deui. Nanti putrana di kalbet, wayang sareng putrana. Tentang daftar tunggu kata anu payun. Anu luarna masih data mana saya jodoh. Insya Allah banyak. Jamaah lain mengumumkan. Terus akhirnya nembelnya tadi Eki Cimkuring rapat sarang urusan haji. Sarang sadaya ketua KPIH Saka Pembatasan Jelengka Malihan Pak Haji Sangsan Yurim Selamdi. Artinya Duki kainnya teacan ayat pengkloteran rombongan teras gelombang. Nah, insya Allah intensifkan kaping 23 rapat di Bandung. Kanggo pengaturan bisa Sukaji 20 kabupaten atau kecamatan mana. Mati serombongan itu kan 40 ya gabung artinya. Lajang kanggo pengkloteran insya Allah kaping 23 tos aja jadwal. Lajang gelombangnya gelombang kaiti gelombang kedua. Rencana gelombang kaiti kaping 8 Juni pemberangkatan. Insya Allah jamaahnya anu full sakloter. Jantan di majelengkatnya ayat full sakloter. Eta rencana dengan tapi jelas lagi dinten Senin kaping 23 kaping 8 ya jelas lah tapi kayak informasi deh pelakunya 120 sarapan itu digabungkan ke Kabupaten Indramayu sarang Purwakarta dan tentu gabung di Bekasi ya kabupaten Bekasi anu rencananya di Indramayu cacang jasa bagi cacan beres dan masih tetap ke Bekasi. Terus pemberangkatan masih di Sukarmata. Dan kanggo jadwal-jadwal tertentu ya. Dan di Bekasi tabu sabaraha, tabu sabaraha banyak rumah internal, tapi di sabaraha cacan. Insya Allah ke hasil di Bandung kapan dua tiru. Ya. Terus akhirnya kaibatan kabupaten kabupaten dadah tamu sabaraha internal caca terus berangkat timumi nya caca kain jabat tamu sabaraha tamu sabaraha tamu sabaraha sabaraha caca ini insya Allah kalau titik pemberangkatan di kecamatan juga di Sindang itu nembek nah ditentukan di masjid Agung Salgedang ya supados mungkin gabung pamisahan di Sindang yang Raja Galuh jasa nyamput itu nya anu rencana oke itu nya ya usul-usul kapan titik pemberangkatan di khusus golongan para haji paling tidur atau sakarkan cenderung haji daripada dan dihitungnya samilah aman di toge itu mau ayah nampani anu kabungan di tidur mah biasa nyamper kaya biasa tapi emang beli di wetan kan kira aku ngidul deh gitu ya tetap ayah nah khususnya calon yang kuat tidur karena pipa para haji ya nanti tidur sana setelah itu insya Allah kira-kira biasa itu kaya yang kau itu jamaah oleh Allah kanggo titik pemberangkatan yang besar bidang insya Allah ayah seharusnya ayah hasil rapat di Bandung pokoknya pasti ayah ngariung di KPIH nah itu jantan
iya oke jadwal mana itu wali matu sapan pahula-hula ini teh pokoknya tening rangkum di kabin 27 kali itu terus tenampi itunya jaman-jaman terus ke dana cincin di pinggir nah tekenin seorang kali itu seorang malaya itu nya insya Allah kalau informasi anusanis artinya informasi-informasi anusanis insya Allah seharusnya hasil rapat di Bandung netape artinya bagi ternyata nanti saya nyobain mesin kuring kiralan pun yang pun kita wakil sahabat akhirnya atur menggunakan peratus sarana bila itu redaya malinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.